Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So hari ini kita nak membincangkan berkenaan dengan Ibnu Ishaq dan kenapa dalam sejarah Islam, Sirah Nabawiyah tu sendiri, kita akan dapati yang Ibnu Ishaq ni sebenarnya adalah satu tokoh yang penting. Dan at the same time, dia adalah satu tokoh yang kontroversi. So kita nak bincangkan kenapa ada pihak yang sangat-sangat benci dengan Ibnu Ishaq ni, dengan terpalit dengan pelbagai kontroversi, pelbagai tuduhan. Dan at the same time, ada orang pula boleh terima, accept tulisan-tulisan Ibnu Ishaq ni. Okay, so kita nak tahu kenapa Ibnu Ishaq ni sangat-sangat penting dalam sejarah Islam tu sendiri. Simple je, dia adalah antara penulis paling awal berkenaan dengan Sirah Nabawiyah ni secara komplit, dan dia punya tulisan tu survive dan kita boleh baca sampailah ke hari ni. Okey, walaupun to be exact, sebenarnya Ibnu Ishaq ni dia tulis Sirah Nabawiyah ni agak lewat ni, lebih kurang 125 tahun selepas kewafatan Rasulullah. Maknanya kita boleh kata dia sebagai great-grandchildren of keturunan generasi Rasulullah lah. Maksudnya kuat lama lah, 125 tahun. Dan dia sebenarnya bukanlah yang paling awal. Sebenarnya ada banyak lagi. Secara generalnya, scholars semua terima yang sebenarnya dah ada dah penulisan-penulisan sirah yang lebih awal berbanding dengan Ibnu Ishaq. Tetapi benda tu tak survive. Sama ada dia hilang ke, dia terbakar ke, ataupun dia bersepah-sepah ke, ataupun just simply tak lengkap lah. Jadi sebab itulah Ibnu Ishaq ni, okay, walaupun dia tulis 125 tahun kemudian lewat, tapi dia antara earliest source yang kita boleh dapat kalau kita nak faham berkenaan dengan apa yang berlaku pada zaman Rasulullah. Okay, so seperti yang kita tahu, dalam sejarah ni it is very important untuk kita rujuk earliest source as possible, as early as possible. Okay, contoh kata, aku bagi contoh berlakunya malam kemerdekaan Malaya ni kan, okay, Malaysia merdeka pada tahun 1957. Kemudian seorang bagi komentari pada selepas berlakunya malam kemerdekaan tersebut, dan dia bagi komentari yang sama, mengulas event yang sama 1 tahun selepas event tersebut. So agak-agak mana yang lebih reliable dari sudut sejarahnya untuk kita pegang? So of course lah, kita akan ambil yang first, yang berlaku as early possible tu, source yang paling awal tu, which is 1 malam selepas malam kemerdekaan. So dia akan ceritakan dengan lebih detail, dengan lebih ingatan dia lebih kuat. So which is very important dalam sejarah, kita akan rujuk the earliest source as possible. Dan kat sinilah nama Ibnu Ishaq ni naik. Okay, so to be exact lah, sebenarnya tulisan Ibnu Ishaq sendiri pun sebenarnya tak survive. Okay, dia dah hilang dah. The earliest form pun tu dah hilang dah. Tapi ini dah di-quote balik oleh orang-orang pada zaman kemudian. Contoh kata kita ada Ibnu Hisham dan juga At-Tabari. Yang inilah yang banyak cerita yang balik Sirah Nabawiyah, dan apabila dikatakan sumbernya, sumbernya adalah daripada Ibnu Ishaq. Okey, so apa maknanya? Maknanya kalau ada orang cakap dia merujuk kepada Ibnu Ishaq pada satu-satu event, most probably dia sebenarnya bukannya merujuk direct kepada Ibnu Ishaq. Dia akan melalui sama ada Ibnu Hisham ataupun At-Tabari. Okey, so aku dah terangkan kepentingan Ibnu Ishaq dalam preserve Sirah Nabawiyah as early as possible ni. Dia dianggap sebagai tokoh yang kontroversi. Banyak gila lah isu. Okey, first kali aku nak bagi tahu dan aku nak jelaskan, which is aku dah pernah terang berkali-kali dah dalam video sebelum ni, penulisan sejarah zaman dulu tak sama dengan penulisan sejarah zaman sekarang. Zaman dulu, diorang ditulis dalam bentuk storytelling, penceritaan. So, banyak kali tulisan-tulisan yang dibuat oleh sejarawan zaman dulu, dia akan bercampur-campur, fiction and non-fiction. Maknanya cerita-cerita exaggeration, cerita-cerita rekaan, kadang-kadang just totally fiction pun akan dimasukkan dekat dalam tu. So, ini bukanlah totally correct yang kita boleh baca sama macam kita baca ensiklopedia sejarah pada hari ni lah. So, apa masalah dia? First sekali, dia ditulis dalam bentuk storytelling. So, mungkin akan ada masalah dekat sumber-sumber dan sebagainya. Seterusnya, dia dikritik sebab banyak masukkan sumber-sumber Israeliat dekat dalam buku, dalam tulisan tersebut. Dan dia dikatakan juga dalam tulisan dia tersebut ada pecanggahan lah. Ada pecanggahan dan perlawanan antara isi kandungan dia sendiri. Lepas tu ada riwayat yang dikatakan sebagai ghara'ib, riwayat yang pelik-pelik.
yang dikatakan menjatuhkan, kalau kita terima dia akan menjatuhkan kredibiliti Rasulullah itu sendiri, kredibiliti para sahabat, orang yang rapat dengan Rasulullah itu sendiri. Lepas tu kita ada juga riwayat yang terputus, riwayat yang cacat. Even Ibnu Ishaq itu sendiri dituduh sebagai orang yang mengamalkan tasyayyuk, iaitu ada kecenderungan kepada Sayyidina Ali ataupun Syiah. And last but not least, Ibnu Ishaq juga dituduh sebagai orang yang menulis tulisan dia tu memihak kepada Abbasiyah. Sebab pada waktu tu, kerajaan Umayyah baru sahaja jatuh dan kerajaan Abbasiyah baru je naik, dan kerajaan Abbasiyah yang mengarahkan Ibnu Ishaq ni nak tulis dia punya Sirah Nabawiyah ni. Jadi tulisan Ibnu Ishaq ni dia akan banyak merujuk dan dia akan banyak menaikkan kaum-kaum Abbasiyah ni lah, dan dia akan banyak memburuk-burukkan Bani Umayyah ni lah. Dan even dalam hadis sekalipun, dia dikatakan sebagai sauduk mudallis, dia maknanya taklah begitu kuat. Kalau dari sudut riwayat hadisnya taklah begitu kuat, bahkan ada yang menolak terus riwayat Ibnu Ishaq ni. After all of the problem dengan Ibnu Ishaq ni, kenapa ini masih lagi diterima pakai, sebahagian orang menerima pakai Ibnu Ishaq ni sebagai sumber? Simple je, macam aku cakap, it is the earliest source yang ada. Dan kebiasaannya orang yang terima dia, diorang tak terima secara bulat-bulat. Ianya akan berlaku penapisan lah. Maksudnya sirah-sirah, penulisan sirah-sirah pada zaman-zaman kemudian, daripada Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim dan sebagainya, penulisan diorang banyak rujukan kepada Ibnu Ishaq dari sudut susunan dia. Yang ni kita kena akui, kebanyakan sirah pada zaman kemudian, susunan dia, chronological evidence, daripada satu event kepada satu event, satu event kepada satu event, diorang akan follow, tak lari jauh daripada penulisan Ibnu Ishaq ni. Dan diorang pada zaman-zaman kemudian ni, it is a pioneer work lah. Maksudnya dia membantu pada ulama-ulama pada zaman kemudian untuk check balik tulisan tersebut, buang mana yang fiction, mana yang terlalu, yang mana yang tak boleh pakai, lepas tu masukkan mana yang lebih baik riwayatnya, mana-mana riwayat yang cacat yang memburukkan Rasulullah yang tu dibuang dan sebagainya. Maknanya pada zaman kemudian, Sirah Nabawiyah yang dihasilkan pada zaman-zaman kemudian tu jauh lebih perfect, jauh lebih baik lah. Tapi ada jasa, ada sumbangan dia daripada Ibnu Ishaq ni. Okay, so mungkin ada yang tanya, kalau dah Ibnu Ishaq, Sirah Nabawiyah dia tak boleh pakai, earliest source tak boleh pakai, kenapa kita tak accept, terima bulat-bulat je, kita pakai hadis je untuk cerita pasal sirah? Yes, betul. Sirah memang guna pakai hadis dan juga Quran sebagai sumber diorang. And the problem is, simple je, hadis dia tak ada tarikh. So kita tak tahu kat mana kita nak letak hadis-hadis ni. So kita tak tahu, melainkan ada petunjuk yang khusus lah dekat dalam hadis tu, sama ada yang merujuk kepada event-event yang tertentu. Kita bolehlah kata ini merujuk pada event-event sekian. Tapi kalau contoh kata macam benda yang simple, Rasulullah makan dengan tangan kanan, bacaan Rasulullah pada solat malam adalah sekian-sekian, Rasulullah bersujud dengan cara sekian-sekian, macam mana kita nak tahu dia punya tarikh, waktu zaman bila ini berlaku? So tarikh tu tak ada dan ini bersepah-sepah. Okay, kita ada dalam keadaan tak tersusun lah secara chronological order. Macam tu juga dengan Quran tak disusun secara chronological order. Ini dirombak balik sebelum kewafatan Rasulullah, oleh ketika berlakunya pertemuan antara Jibril dengan Rasulullah. Jadi sebab itulah Sirah Nabawiyah ni, sumbangan yang kita kena akui, chronological order tu dibuat oleh Ibnu Ishaq. Yang tu yang kita, susunan dia, susunan dia, yang tu yang kita terima pakai. Ada satu lagi, hadis ni juga tak merekodkan kesemua perkara yang berlaku pada zaman Rasulullah lah. Sebab ada banyak benda, okay, ada banyak peristiwa yang berlaku pada waktu tu Rasulullah tak ada pun. Contoh kata bahagian peperangan, Rasulullah hanya menghantar para sahabat saja. Rasulullah sendiri tu sendiri tak pergi pun berperang. Ada juga contoh kata penghijrahan awal, ada sebahagian para sahabat dah bergerak lebih awal daripada Rasulullah, yang tu pun kita tak tahu, melainkan kita kena merujuk pada manaqib sahabat lah. Maknanya ini bukanlah hadis. Jadi hadis tak merekodkan segala cerita. Yang oral tradition ni, yang tu kita kena rujuk pada sahabat, tabi' ataupun tabi'in. So Ibnu Ishaq ni sebenarnya boleh pakai ke tak? Okay, sebenarnya jujur aku cakap, inilah bukanlah satu perbincangan untuk orang awam lah, to be exact. Sebab melainkan korang memang betul-betul buat kajian dalam bidang sirah, banyak
kajian sejarah, sejarah Islam, pengajian Islam, dan korang tulis tesis dari dalam master ke PhD ke dalam degree punya tesis sekalipun, Ibnu Ishaq ni sendiri sebenarnya tak adalah, taklah begitu penting pun kalau korang nak faham Islam tu sendiri. Dia hanyalah satu perbincangan akademik. Yang kalau korang tak pernah first time dengar Ibnu Ishaq, Sirah Nabawiyah pun tak habis baca, tak payah kisah sangat lah pasal perbahasan Ibnu Ishaq ni boleh pakai ke tak boleh pakai. It's more to academic, more to ilmiah, more to untuk orang-orang yang banyak buat kajian, yang banyak mengkaji, macam-macam orang yang PhD, macam ahli akademik, PhD, master dan sebagainya. Okay, so sebagai kesimpulan lah, pertama sekali kita memang kena akui yang Ibnu Ishaq ni walaupun ada banyak kontroversi, ada sumbangan dia dalam penulisan sejarah Islam pada zaman-zaman awal tu. Dia antara the earliest source possible yang kita boleh ada, yang kita boleh dapat. So kita tak boleh nak buang dia terus. Yang kedua, okay, dalam pembacaan sejarah, mana-mana sejarah sekalipun aku dah ulang banyak kali dah, which is kita jangan terima bulat-bulat dan kita jangan tolak bulat-bulat. It is very good to have a little bit of skepticism dalam pembacaan sejarah. Okay, benda tu memang berlaku, benda biasa lah. Contoh kata kalau dalam Greek Empire punya source pun cerita pasal Iliad, Troy, cerita pasal Atlantis, cerita even Selalatus Salatin, tulisan pasal kerajaan Melayu yang kita ada dalam sejarah Melayu sekalipun, memang ada masuknya bahan-bahan fiction kat dalam tu. Benda-benda yang tak ada asal, benda-benda yang merapu kat dalam tu. Sebab penulisan zaman dulu memang tak sama dengan standard penulisan zaman sekarang. So jangan terima bulat-bulat dan jangan tolak terus. Baca with a little bit of skepticism, so korang boleh baca, dan kalau korang dapati ada macam pecanggahan, ada rasa tak betul ke dalam cerita ni, boleh rujuk pada alim ulama nak pastikan kesahihan cerita tersebut. Jangan terima bulat-bulat, jangan tolak bulat-bulat. Dan yang last but not least, sebagai layman, kalau orang awam yang first time dengar Ibnu Ishaq ni, tak payah fikir, tak payah musing-musing lah pasal Ibnu Ishaq ni. Banyak sangatlah sirah-sirah pada zaman kemudian, dia punya penulisan dia jauh lebih baik, jauh lebih bagus lagi. Kalau kau tengok Shopee tu pun ada banyak gila, baik dalam negara maupun luar negara. Kalau kau nak bagi, aku nak bagi nama Rohiqul Maktum, buka je Rohiqul Maktum. Yang ni lebih baik, jauh lebih reliable penulisan sirah Nabawiyah dia, jauh lebih tersusun, jauh lebih tepat, dan dah dibuat cross-check lah dengan hadis dan sebagainya, nak dibandingkan dengan penulisan awal sejarah Ibnu Ishaq. Jadi sekadar itu saja, jangan pening-pening kepala, ini adalah perbincangan akademik. Sekadar itu saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.